Tadi opening dari Power ini yang ketiga ya, pesanan dari SMA. Jadi ini yang ini jadinya agak telat karena kemarin apa namanya servisannya lagi double-double ya. Jadi yang ini agak telat, tapi udah jadi sih. Udah jadi, tinggal nanti dikirim aja. Oke, ini pesanan dari Banyumas, jadi online pesannya. Untuk kalian yang mau pesan power juga bisa, ini pesanan tanpa trafo, jadi nanti trafonya akan dicopot ya, biar ongkos kirimnya murah, nggak begitu berat ya. Oke, ini untuk speknya, stromnya 45 VAC dari trafo, maksimal 55 masih bisa ini. 55 VAC. Lalu untuk jumlah finalnya kita mendekat. Oke, untuk finalnya di sini ada 6 set. Jadi kiri 6 set, kanan juga 6 set, sama ya. Untuk speknya sama. Udah ada protector speaker, lalu protector panas berlebihan, overheat. Untuk elko pakai 6 biji ya. Ini mereknya Vendora dengan 80 volt. Untuk kipas ini berisik ya, berisik karena dia kencang, kipasnya kencang banget. Ini kanan kiri. Kipas pakai AC 220 yang 12 senti. Untuk soket belakang seperti itu. Ada bidding post, ada speakon, lalu ada line in dan juga line out. Dan di bawah ada saklar, jadi ini bisa dibuat satu input tapi channelnya bisa bunyi semua. Ini bisa dengan satu dicopot biar jack yang ke aksesoris cuma satu, tapi inputnya dua-duanya bisa bunyi dengan cara saklarnya ini yang di bawah. Oke, saklarnya ini di depan. Nah, ini saklarnya ini posisi di stereo, kita geser ke bridge nanti dia akan kencang. Dan dia akan bunyi semua kalau akan kenceng. Ya seperti itulah. Oke, untuk apa lagi ya? Untuk yang mesan ini udah tak tulis ya, sama seperti power-power sebelumnya. Jadi di sini ada kabel 45, 45 sama CT. Bisa dipakaikan 55. Lalu di sini juga sama. Ada 0 sama 220 yang ke input trafonya, lalu di bawah itu ada lagi 12 volt CT. Jadi total ada 8 kabel ya, belakang 5, depan ini 3. Cuma nyambung itu tok, buat pemula juga pasti bisa. Jadi kalian yang mau pesan seperti ini bisa. Ini buat ngangkat 15 in kali 4 biji power kayak gini. Nah, ini yang dites tadi yang bunyi 15 in 1 sama 15 in plus tweeter 1. Oke, jadi karakternya ini dibuat mid low. Subnya tetap dapat tapi tipis-tipis saja. Ini yang lebih menonjol ke jeduknya. Oke, sekarang kita tes untuk strumnya. Kita ambil testernya dulu. Oke, kita on kan, lalu kabel CT pasangkan ke CT juga. Di sini CT-nya sini ya, bisa. Oke, CT trafo. Oke, untuk ngecek strumnya kita bisa cek di sini di out plus
strumnya sekarang ada di 56 volt DC dari trafo 45 tadi ya. Lalu untuk DCO kita cek di outnya langsung. Ini yang bawah, DCO nya 2 mili 1 mili, aman sekali. Untuk yang atas, itu berarti channel A ya, yang atas DCO nya 13 mili ya, aman juga. Oke, untuk bias di final, kita cek biasnya, ini ada di 13 ya tanpa input. Kalau ini yang atas yang plus, yang bawah yang min, 7. Jadi harus ada inputnya dulu baru biasnya keluar. Coba kita sambil buka ya. Buset, lagunya copyright cuy. Kita cari lagu dulu yang aman. Pakai lagu ini aman ini. Acik Story, channelnya Acik Story, lagunya ini Mixing RCTI. Oke. Okay. Kita sambil buka volumenya. Oke. Okay. Cek bias lagi. Ya, itu baru keluar 29.300 segituan, dan ini enggak serak suaranya. Untuk biasnya seperti itu, DCO nya juga aman ya. Untuk stromnya di 57 volt DC. Ini tadi LED sinyalnya dia warnanya pink ya, pink agak merah gitu, sama LED clipnya juga. Untuk proteknya dia warnanya hijau ya, aktifnya biru ini. Ya lumayan beda ya, biar agak beda. Ini untuk yang mau pesan silakan WA ke sini. Ya, untuk apalagi ya? Untuk proteknya ini kita bikin sendiri, PCB-nya beli ya. Protek sama softar, softar ketahuan rakit sendiri karena PCB pakai bolong. Saya suka pakai protek ini karena untuk strom di bawah 200 juga masih kerja. Karena proteknya ini harus ada supply trafo sendiri ya, kayak gini nih. Ini. Nah, itu trafonya pakai yang kecil. Jadi walaupun stromnya drop masih gelem kerja. Kalau yang tanpa trafo itu kalau di bawah 200 apa ya, dia relaynya nggak bakal bunyi klik, nggak bakal ngontak, yang ada air kapurnya ini kebakar. Tapi kalau yang ini aman cuy, makanya rakit sendiri terus biar aman, biar awet. Rata-rata yang beli power di sini awet kok. Oke, jadi ini channel A kita tes buat 15 in. Yang CLA yang buat bass, channel B-nya yang platinum buat beat hike. Oke, kita buka channel A-nya dulu. Ini yang buat bass sih. We'll be right back.
Oke, kita ganti lagu dulu. Thank you.